teman-teman dua UFA, ceritanya saya lagi ikut gathering ke kota Bandung, Jawa Barat. Nah, ini adalah teman-teman saya seperjuangan. Saat ini saya berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ceritanya nih, kita lagi jalan-jalan menuju ke Gedung Sate. Sepanjang jalan ini ternyata banyak orang-orang yang berjualan. Kanan dan kiri jalannya. Nah, ini Gedung Satenya nih. Kita udah sampai. Gedung ini merupakan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berdirinya pada tanggal 27 Juli 1920, dibangun pada zaman kolonial Belanda. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa gedung ini diberi nama Gedung Sate? Ada dua perkiraan nih kenapa gedung ini diberi nama Gedung Sate. Yang pertama, atap atau puncak gedung ini ada hiasan yang menyerupai tusuk sate dengan 6 bulatan yang menancap. Terus yang kedua, ada yang menganggap 6 bulatan tersebut merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung ini, yakni sekitar 6 juta golden. Jadi mana yang benar kita juga nggak tahu. Ini kita lagi foto-foto bareng di depan Gedung Sate. Ya, saya paling seret kalau urusan di foto, karena biar bagus. Bapak itu udah cakep, cantik, kosong, fotonya jelek. Oke, Bapak mau ke berapa? Bapak, mau di aku? Ya, siap. Oke. Kalau yang ini adalah lapangan gazebo. Ini kebetulan pas hari Minggu, jadi banyak pengunjung, ramai. Yeah, you got it.
Ini kijang karo pantau sudah ana bibelan iki. Eh? Kijang karo pantau ana bibelan. Dimuli. Kijang. Nah, kalau yang ini saat kita mampir di salah satu rumah makan di Pantura, ternyata rumah makan ini memberi kejutan perayaan ulang tahun bagi pengunjung yang tanggal lahirnya pada hari tersebut. Kebetulan nih pas ada dua teman saya yang tanggal lahirnya sama, jadi ulang tahunnya bareng nih. Yeah, yeah, yeah.